Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi, salam literasi Oke terima kasih ya uh, Selamat pagi semuanya Buat sahabat-sahabat literasi yang ada di studio Maupun ada di rumahnya masing-masing Atau mungkin ada yang sedang dalam kendaraan Nah kita sekarang bersama saya, Kang Irfan Dan di sebelah saya kita sudah ketahui sama-sama Inilah dia Mas Heri Eh, uh, gimana, Mas Heri? Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, abah. Alhamdulillah, sudah siap ya? Udah mau menghadapi kita libur rumah panjang ini ke depan, sudah ada rencana kemana nih, Mas Heri? Ya, seperti biasa, liburan di Jogja, oh, di Jogja. Insyaallah mudah-mudahan selamat sampai tujuan, ketemu sama anak, istri, dalam keadaan bahagia, dan sehat tentunya. Amin, amin, amin. amin. Oke, okay, sahabat literasi, semuanya. Uh, pada kesempatan kali ini pada pagi ini yang sungguh berbahagia dan penuh diberkahi Allah Subhanahu wa taala uh, kita akan berbincang-bincang bareng dengan Mas Heri ya sebagai salah satu guru inspiratif di SMP IT Raden Tunjannah ini ya. Inilah Mas Heri dan kita lihat uh, CV-nya ya. CV, CV ini apa ya Mas Heri? kurikulum vitae. Oh, kurikulum vitae, kurikulum vitae-nya. Nah, inilah buat yang belum mengenal Mas Heri begitu dekat, siapa tahu dengan lihat ini malah jadi semakin dekat, mengenal lebih dekat, banyak sekali bisa mengambil manfaat, ya. Dan inilah kurikulum vitae dari Mas Heri. Uh, Oke, Mas Heri, Mas Heri ini nama lengkapnya? Nama lengkapnya Heri Santoso. Heri Santoso. S ya, SS itu sarjana sastra. Bukan ya? Super Sambel ya Bukan Super Sambel bukan ya <laughs> Bukan juga screenshot ya Bukan Bukan, bukan. <laughs> screenshot katanya Aduh uh, Lahir di Karanganyar, Jawa Tengah Jawa Tengah uh, betul enggak masuk Jogja ya bukan, bukan Bukan iya 12 Mei 1982 Profesi sebagaimana kita ketahui sebagai guru Guru Matematika bukan guru bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Kirain sarjana sastra ngajar matematika iya. kan hebat gitu ya. Kenapa enggak seperti itu aja? Ya tadinya saya mau kuliah di sastra nuklir. Oh gitu. Ya, <laughs> tapi diterimanya di sastra Indonesia. Di sastra Indonesia, Indonesia ya. ya. Oke, terima kasih. Unit kerja di SMP IT adalah Jannah Naya. Sudah berapa tahun mengajar di ya, sini? Ya, kurang lebih 15 tahun. 15 tahun, luar biasa. Masya Allah. Kayaknya itu buk bu bu apa, bukan waktu yang sebentar ya, 15 tahun itu ya. ya. Sepertinya selama 15 tahun ini sudah... Ya, kalau anak-anak sudah jadi ABG lah. Sudah ya. jadi ABG-nya, ya. betul. Berarti sudah banyak prestasi yang diberikan oleh Mas Heri kepada SMP IT. Betul, Pak Heri? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, pendidikan di Universitas Negeri Jogja dan Universitas Ahmad Dahlan dua kuliah dalam satu waktu uh, bukan oh bukan seperti apa gimana jadi kuliahnya? saya awalnya untuk Strata satu di Universitas Negeri Yogyakarta, uh -huh. kemudian itu ngambil mengambil komputer, komputer atau ditangkap polisi oh. nanti oh. komputer. ya mengambil jurusan sastra, oh, iya. ya. jurusan, sastra. sastra. Iya. Kemudian melanjutkan lagi di uh, uh, yeah. UAD. UAD, di sana, Ahmad Dahlan, masih Jogja ya. Iya. Jurusan yang Jakarta sama, sama di uh -huh. Fakultas Ilmu Keguruan. Keguruan, wassalam. Jadi memang cocok lah ya untuk jadi guru. Sudah kuliah di jurusan yang cocok yaitu sebagai keguruan bahasa Indonesia ya. Bah sebelumnya sebagai sastra ya. Nah ini dia karya-karya. 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar akhirnya menghasilkan karya fiksi satu dua tiga wah subhanallah masalah ini banyak sekali ya buku antologi cerpen cerpen antara aku guru dan mereka ini maksudnya apa nih kisah cinta atau apa nih antara aku guru dan mereka tahun 2010 Eh ini diambil dari buku antologi cerpen jadi antologi itu Karya bersama ya, jadi saya bersama guru-guru yang lain, juga peserta didik membuat karya Dan itu diambil dari salah satu cerpen yang ada dalam buku itu Oh gitu, Masya Allah Kemudian antologi cerpen, berarti semua antologi cerpen, antologi puisi ini karya bersama-bersama anak didik Mas Heri ya? ya betul. Ah, iya betul, iya. kemudian untuk yang mulai dari cerita anak dan cerita rakyat itu karya individu saya. Saya individu. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, bisa kembali kamera bisa diarahkan ke Mas Seri Ada ini yang menarik ini ya. Buku cerita anak sampai dua kali 2017 2018 dengan judul 2017 itu celah-celah mimpi 2018 raksasa dari ujung kulon uh, kenapa bikin cerita anak ya awalnya dari kegelisahan saya ketika kurangnya buku bacaan untuk anak-anak yang sesuai dengan umur mereka dan kebetulan saya mempunyai memori di masa kecil dan saya tuangkan dalam bentuk tulisan itu Oh begitu ya, karena kita tahu sendiri bahwasanya banyak bacaan anak-anak yang masih uh, tidak sesuai dengan umurnya sesuai dengan umurnya sesuai iya. dengan tingkatan umur mereka. Betul betul tuh mas Heri saya sempat menemukan ya sering kali sih ya menemukan anak itu baca memang bacanya sehingga seberapa cuman memang bu belum seumurnya jadi pikiran mereka itu jadi kemana-mana gitu membayangkan sesuatu yang seharusnya belum mereka lakukan gitu sebelum bisa mereka lakukan, Ya gitu. Mungkin akan berpengaruh uh, ke psikologis mereka iya, ya iya. jadi saya tergerak untuk berkarya khususnya membuat cerita anak ini. Hmm, iya iya luar biasa. Atau ada hubungannya inspirasi membuat cerita anak ini dengan anak Mas Heri yang menjauh di sana? Ya sedikitnya ada. Sedikitnya jadi, ada. kerinduan saya terhadap anak-anak hmm. saya yang masih di Jogja belum kecil gon jadi saya ungkapkan lewat cerita-cerita yang ada di situ. Bahkan tokohnya juga ada salah satu tokohnya ada. Nama anak saya, eh oh, siapa nama anaknya? Rafa, 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 ada di situ ya? Nah, eh uh, sambil kita lanjutkan ini, kita coba ke para sahabat-sahabat literasi di rumah yang ada di... Uh, dimanapun Anda berada, kita... kami ingatkan ya, dari panitia, dari titipan pesan panitia, untuk membuat resume pada link yang ada pada... ada di grup ya, link. Linknya akan kita share di grup. Silahkan membuat resume hasil webinar kita berdua. Dibuat resumenya, kemudian diketik, lalu diupload ke link yang sudah kita sediakan. Ya, ingatkan kalau memang di grupnya belum ada linknya, tolong tanyakan ke wali kelasnya masing-masing ya. Nah, celah-celah mimpi. Kita kembali lagi Pak Mas Heri. Kemudian ada cerita rakyat, Rawa Arum, secarik romansa dari tanah Jawara. Ini cerita tentang cinta atau gimana? Ya romansa itu tidak hanya bercerita soal cinta saja, tetapi juga perjuangan dan uh, ini ya apa ya berkisah tentang kehidupan juga. Mm -hmm, Jadi ini betul -betul. Ke sebelum menulis ini saya melakukan uh, wawancara atau riset ke salah satu dari pengelola. Di tempat tersebut, kemudian melakukan wawancara bagaimana asal usul nama itu. Kemudian, saya olah dari informasi yang saya dapatkan, saya olah dan saya tulis dari menjadi sebuah buku. Menarik sekali, sebuah tempat yang katakanlah punya kisah sebelumnya, iya, atau bersejarah, iya, ya, iya. diangkat menjadi sebuah cerita. Iya. Itu eh, cerita atau buku saja atau buku bentuknya Itu buku, buku buku ya, ya. dan artian e, ceritanya sudah full ya kalau hmm. misalkan cerita cerpen kan cuma pendek mungkin ya. ya oh luar biasa menginspirasi sekali saya jadi teringat ini Mas Seri eh kemarin seminggu yang lalu saya bersama teman-teman hmm. e, bersepeda ya bersepeda kemudian menemukan sebuah tempat yang tersembunyi yang sebenarnya makam ya sebuah makam di situ tertulis ni buyut Nimas eh, buyu, eh, mas buyut ni mas buyut tarik ni mas tarik buyut ni mas tarik ya. kuburan ni tarik di situ ada makam beliau kemudian ada sebuah sumur ya dan sebagainya yang saya bikin mena yang terkaget-kaget dan be, ini adalah ternyata ni mas tarik ini dipercaya menurut sejarah orang-orang setempat itu adalah adik dari Syarif Hidayatullah. Mas Heri mungkin tahu ya Ayat Fidaatullah itu salah satu pendiri bukan salah satu pendiri dari Kerajaan Islam Cirebon ya termasuk juga ayah dari Sultan Maulana Hasanuddin pendiri Kerajaan, uh, Islam Banten, ya. Kerajaan Islam Banten ya dari Islam Banten. cuman kayaknya ini baru pertama dengar sekali saya ya, ya. kalau hal, hal seperti itu bisa membuat inspirasi nggak orang untuk menuliskan? Ya tentu tentu ya uh, Pak. Kang Irfan ya, jadi sebetulnya banyak sekali uh, inspirasi atau cerita yang atau potensi yang bisa digali dari cerita rakyat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bisa kita segera tulis agar kedepannya cerita itu tidak hilang begitu saja. Kalau hanya cerita secara lisan dan penutur lisan berikutnya sudah tidak ada tentu hal akan berpengaruh terhadap uh, sejarah ya sejarah dan uh, cerita yang ada dalam uh, suatu tempat itu nah luar biasa ini ya, masya allah sekali ya sahabat sahabat literasi di rumah uh, ternyata memang dari literasi ini kita sering membaca menulis bisa mengangkat sesuatu hal yang tadinya biasa menjadi luar biasa ya, ya menjadi luar biasa contohnya tadi rawa arum juga nggak tahu rawa arum ada di mana, kemudian siapa rawa arum atau sebagainya. Tapi dengan dibuat cerita yang begitu menarik, orang bisa tertarik datang, malah bisa menjadikan uang banyak ya. ya benar, betul, benar. Betul, betul. Jadi memang uh, kita masih kurang dalam hal pengarsipan cerita, pengarsipan cerita khususnya betul, betul. dalam bentuk tertulis ya. Hmm. Kalau selama ini kita memang masih terfokus pada budaya lisan banyak cerita-cerita rakyat yang diceritakan secara turun temurun. Tapi ketika cerita itu terputus atau tidak ada penutur yang baru, maka ya cerita itu akan hilang begitu saja. Tapi dengan ditulis dalam bentuk buku, apalagi sekarang sudah dalam bentuk e-book atau buku digital, jadi akan lebih memudahkan bisa mengarsipkan cerita rakyat yang ada di suatu daerah. Wah luar biasa sekali, masya Allah benar. Menarik sekali apa yang kita obrolkan kali ini ya pagi ini, Mas Seri. Eh, uh, kita bisa mengambil inspirasi dari apapun ya, apalagi suatu hal yang bersifat sejarah yang punya nilai-nilai yang tidak akan dimiliki oleh di tempat lain dan sebagainya ya, Mas Seri. Nah Uh, sebelum kita lanjutkan ini kita lanjutkan Sebelumnya akan ada ya, iklan dulu yang lewat ini Mas Seri ya siap, siap Kita siap. saksikan dulu Oke okay, sahabat-sahabat literasi semuanya uh, Tetap stay tune di tempat kalian semua Jangan beranjak ya Kita saksikan dulu iklan yang akan lewat seperti ini Tetap berprestasi di masa pandemi Oke, kembali lagi bersama kami, Kang Irfan dan Mas Heri. Semangat pagi. Salam, salam literasi. literasi. Kita lanjutkan lagi obrolan kita ya, obrolan ya, literasi oke, ini, deh. Mas Heri. Uh, Mas Heri, kalau kita berbincang tentang karya Mas Heri ya, uh, tadi ada fiksi, ada karya yang non fiksinya nggak, Mas Heri ini? Ada, ada. Ada, ada. Karya-karya hasil penelitian dan karya-karya ilmiah. Oh, berarti Mas Heri ini peneliti juga ya? Kita lihat, uh, ada. Oh, ini karya, oh betul, subhanallah. Karya ilmiah ini, penelitian, penelitian eksperimen, aplikasi strategi Siput Jawara sebagai inovasi yang kreatif dalam pembelajaran teks diskusi dan teks ulasan. Berarti ini semua penelitiannya, penelitian di kelas ya? Ya, di kelas uh, PTK ya, PTK. penelitian tindakan uh, kelas. Ini yang saya menarik ini, Siput Jawara. Uh, boleh diceritakan sedikit tentang Siput Jawara? Untuk nama Siput Jawara sendiri itu, hanya untuk menarik ini ya, menarik pembaca lah itu sebetulnya itu pertanya, sebuah apa? akronim. Akronim. Akronim hmm. atau kepanjangan dari apa itu lupa saya itu. Sama Kenapa? berarti kayak SD ya, sekolah dasar, ya, ya, gitu. SMP, sekolah ya, menengah pertama. Itu akronim inovasi gitu ya. Nah, sih kalau siput iya. jawara itu kepanjangan dari saya sedikit lupa itu. Itu lupa. Sedikit lupa. Berarti ya. sama ya kayak sama SD ya. gitu ya, sekolah <laughs> dasar <laughs> gitu ya. SMP sekolah menengah pertama. Atau UKS, unit kesehatan sekolah gitu ya. Uh, Akronim dari Jawara itu sama iya. gitu ya. Kepanjangan dari. Uh, kemudian. Wah oh ini nih ada penghargaan-penghargaan. Finalis in Nobel Kemendikbud 2015. Finalis itu dari berapa peserta Mas er? Dari dua orang. Dua orang. <laughs> dari dua orang. Ya bukanlah, pasti oh, bukan lah. Pasti finalis dari ya. beberapa ratus orang. Apalagi tingkat nasional di, ya jadi saya pikir kalau dua orang di, pemenangnya ditentukan adu iya, panci ini pakai koin ya <laughs> pakai iya. koin <laughs> final Nobel dari ribuan orang yang ikut Nobel berarti kalau final sini berapa besar yang diambil itu dari kurang lebih seratusan lebih orang ya seratus lebih diambil hmm. 10 besar kemudian 10 besar. diambil pemenangnya diambil pemenang luar ya. biasa ternyata Tapi saya belum sempat menjadi, belum mendapatkan kesempatan oh. menjadi pemenang. Oh, jadi itu hanya belum sampai, finalis. sampai finalis saja. walaupun sampai finalis juga dapat laptop ya. Alhamdulillah, <laughs> ya, udah dijual kan laptopnya? Belum, oh, belum, itu. masih belum, belum laku ya. Belum laku. <laughs> Aduh, ketua, ada, oh, kemahalan <laughs> karena kemahalan. Maseri juga pernah menjadi guru dan tenaga pendidik berprestasi tingkat Kota Kilgon tahun 2016 ya iya, betul, betul mas setahun iya. setelah nah, ini Nobel. indikator prestasinya apa ini indikator berprestasi untuk maksudnya apa ini disebut uh, mendapatkan titel tenaga pendidik berprestasi itu karena apa karena nggak ada yang lain <laughs> oh iya jadi <laughs> pilih yang, yang, yang ada yang aja itu. gitu Ya, ini ada seleksinya. Waktu itu yang membuat penelitian tindakan kelas, kemudian ada tes wawancara, juga tes tulis. Juga, oh gitu ya? Berarti memang intinya yang namanya prestasi, berarti ada proses-proses yeah. yang dilalui dalam kompetisi, membuat, ya, ya, membuat portofolio, portofolio, dan sebagainya juara satu OGN, OGN ini singkatan dari apa? Olimpiade Guru Nasional. Masya Allah, ikutan Olimpiade? Ya, tapi dalam bidang bahasa dalam Indonesia. Dalam bidang bahasa. Saya pikir dalam bidang lempar lembing, <laughs> bukan? Ya, ya? bukan. Tadinya mau ikutnya Olimpiade Atletik. Atletik ya. <laughs> tapi Cuman perutnya. <laughs> Umur tidak bisa bohong. Betul, ya. betul. Umur tidak bisa bohong. Akhirnya ikut Olimpiade Guru hmm. Nasional saja. Uh. Jadi kalau ikut uh, pada atletik, nanti sangkanya bawa tas punggung simpan eh. di depan ya. <laughs> uh, juara dua sayembara buku kantor bahasa Banten 2017. Uh, ini bukunya yang mana ini? Juara dua sayembara buku ini, bukunya ini yang mana? Ini buku yang celah-celah mimpi. Nah, ini oh bukunya. ini, ini ternyata. Uh, kamera bisa dilihat kan ke buku? Oh ya karena ini sama-sama hijau, jadi tidak terlalu terlihat ya. Hanya yang pas pohonnya aja yang terlihat ini telah-telah mimpi oke. bacaan untuk anak setingkat sd kelas 4, pas lima dan enam oke ini kalau boleh tahu nih mas Ed. ini ya gambar siapa mas itu untuk ilustrasi gambarnya ya saya sendiri masya allah selain jago nulis jago gambar juga terlihat nggak sama ya hanya saja mungkin saya ah, bukan bahaya. ilustrator <laughs> yang Masa. baik ya saya iya, penulis iya, iya. jadi ya memang ya, kita untuk paham menghiasi. ya mungkin Mas Seri kekurangan modal ya. <laughs> menghiasi <laughs> buku saja. Iya multi memang multitalenan ya, memang betul ya. Mas Heri ini ya luar biasa. Setelah-setelah mimpi boleh bercerita lagi. Setelah mimpi ini tadi kalau sedikit dapat spoiler ada kisah yang tokohnya itu adalah Raya ya. ya. Rafa. Ah, Rafa, Rafa maaf ya. maaf. Raya itu anak kedua ya. Iya. Anak kedua. Kalau untuk anak kedua itu sudah saya buatkan lagu. Masya Allah. Lagu. Hanya saja masih proses workshop. Jadi untuk Oh gitu. Uh, liriknya ya. Liriknya, liriknya. ya. Bisa, Belum di workshop dulu ya. Tiga menu arrangernya. Arrangernya. Iya. Mungkin saya bisa kenalkan teman saya kalau mau. Namanya Dinar. Iya. Uh, iya bisa nanti bisa, bisa ya. Oh karena beliau arrangement, arrangement apa kalau orang ini tuh kalau orangnya sebutnya apa ya? Komposer ya. Komposer. Komposer yang luar biasa sampai bisa, bisa bawa peserta didiknya maju ke nasional juara satu kemarin ya bagaimana ya. kalau nanti di lain kesempatan ya di acara kita undang ke sini ya e, Pak Dinar ini kita undang ke sini dan karena sekarang udah kita panggil puji-puji transfernya jangan lupa Mereka Pak Dinar ya, 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 peran beco oh gitu oh iya bisa bisa diakses juga di akun MHS Azhar ya di situ ada karya-karyanya ada -karyanya. Kembali lagi ke tokoh uh, Raya, eh Raya maaf, maaf. siapa? Rafa, Rafa. Ya. Rafa. Eh, seperti apa ceritanya di sini? Kalau ceritanya saya sudah sedikit lupa ya, tapi secara garis besarnya buku ini uh, menceritakan kisah tentang seorang anak yang mempunyai cita-cita uh, untuk menjadi juara dalam sebuah perlombaan. Hanya saja di cerita ini tidak, saya gambarkan sosok yang uh, perfeksionis. Jadi, dalam lomba itu, dia tidak menjadi juara satu, tetapi di situ uh, ada salah satu pesan yang bisa saya sampaikan melalui cerita ini. Bahwasannya, untuk menjadi juara satu itu butuh proses yang panjang, proses betul tidak wanya. ada sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan tanpa adanya proses. Setuju, setuju, setuju. Kalau orang melihat kesuksesan, kesuksesan seorang ya seorang yang sukses itu lebih pada melihat suksesnya aja, tapi nggak pernah melihat bagaimana proses mereka menjadi sukses itu ya, ya kebanyakan betul. gitu betul ya Mas Heri. Nah, Ngomong-ngomong, ini bukunya dijual bebas atau pribadi ini? Ya? Sebetulnya untuk hak ciptanya sudah menjadi uh, milik kantor bahasa Banten hanya oh, saja iya, kemarin iya. ada beberapa buku yang diberikan kepada penulis untuk sebagai bukti dokumentasinya. Oh gitu ya ya ya. Termasuk kalau yang antara guru dan antara aku, guru dan mereka juga ya sama, tahu. sama juga itu hanya sudah tidak dicetak ulang hmm. lagi. Jadi mungkin tinggal beberapa lembar eks lempar, -lempar gitu ya. Iya. Berarti ini jadi buku langka ya, Mas? Uh, ya bisa dikatakan seperti itu. Masyaallah. Jadi buku langka ini. Ini di sini ada oh, kalau ini tokoh berbeda ya, yang penulisnya ya. Iya. Yep. Eh uh, Ah, ini nih. Hijrah Sebuah Ikhtiar Menuju ridhonya. Antologi Cerpen Peserta Didik Ratu Janah Cilegon. Nah, uh, ini Mas Heri juga terlibat di dalamnya, ya, untuk buku ini murni karya peserta didik. Hanya saja, saya sebagai uh, koordinator juga membantu mengedit hmm. beberapa cerita. Kemudian, ya, saya bawa ke penerbit untuk dicetak, oh, gitu. dan itu sudah didaftarkan di Perpusnas mm -hmm. untuk mendapatkan. ISBN ya, internasional okay. serial book number. Oke, okay, Mas Heri, kalau kita lihat prestasinya yang luar biasa ya, dari tingkat kota sampai tingkat nasional, kira-kira uh, dari sekian banyak itu, mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan adalah prestasi di tingkat nasional saat menjadi peserta terbaik. Dengan, uh, Peserta dengan naskah terbaik diseminasi literasi. Waktu itu memang juga uh, membuat buku, jadi menseminarkan atau mendiseminasikan karya berupa buku dari sekitar 250 peserta terbagi beberapa kelas dan saya menjadi uh, penulis naskah terbaik dari salah satu kelas yang ada di Diseminasi, masya Allah luar biasa. Nah, uh, mungkin sekarang nih yang bikin penasaran dari para sahabat literasi kita yang ada di rumah dan para pegiat-pegiat literasi, kira-kira uh, ada tips khusus nggak dari Mas Heri ini ya, atau trik gitu ya yang bisa ya paling nggak bagaimana kita bisa menulis? Nih saya aja nih ya, Mas Heri ya mau menulis bingung awal ya? Apalagi akhirnya, kadang juga sudah menulis awalnya, tapi nggak pernah ada endingnya. Gimana itu, Mas Yedi Ini biar Yaitu, ada awal, ada endingnya gitu. Sebetulnya itu wajar saja untuk kita sebagai penulis pemula, ya. Sama, saya juga pernah merasakan hal demikian, hanya saja karena terus berlatih dan jangan pernah bahwa kita merasa rendah diri. Tentang karya kita yang terpenting adalah kita menuangkan tulisan dari hasil pemikiran kita, kemudian masalah nanti karya itu bagus atau tidak. Biarkan masyarakat yang menilai, atau pembaca yang menilai. Yang pasti, kita terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sebetulnya, untuk masalah inspirasi menulis, banyak sekali ya dari kehidupan kita sendiri, dari kehidupan. Uh, di lingkungan sekitar, kita bisa dijadikan inspirasi menulis. Apalagi uh, di setiap tempat, pasti ada kisah-kisah atau cerita lisan yang bisa dibuat uh, tulisan atau dijadikan inspirasi untuk menulis. Iya, luar biasa, tapi memang kembali kepada tekad masing-masing ya. Iya betul. Tekad, Jadi, niat, motivasi menulis itu motivasi dikembalikan ya, diri sendiri. Motivasinya ya. Oke, okay, uh, Mas Heri luar biasa ini ya. Eh uh, tips and triknya mudah-mudahan sahabat literasi yang ada di rumah maupun di mana anda dimanapun anda berada ya bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Heri ini. Uh, terutama dalam hal inspirasi gitu ya apalagi tadi kita sudah bercerita sedikit ya tentang bagaimana situ sejarah yang ada di Waringin atau di sekitar kita yeah. nih ya yang sebenarnya begitu dekat sekali dengan tempat-tempat bersejarah dan sebagainya tapi orang nggak tahu gitu ya orang nggak tahu tentang sejarah.